Kakan dan kawan-kawan putri kami saya yang bernama Lestian binti Nenda Mulyana dengan mas kawin 21 lembar uang Rp75.000 senilai Rp1.575.000 dibayar tunai. Saya terima nikah saya Lestian binti Nenda Mulyana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jawab, Lesti Kejora hamil anak Rizky Billar, alasannya buatnya buat netizen haru. Sebelum lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, like, dan share, karena berbagi itu indah. Setelah disimpan lama, akhirnya Lesti Kejora dan Rizky Billar membuka sebuah rahasia besar, di mana keduanya sudah melakukan pernikahan secara agama di awal tahun 2021 lalu. Hal itu diungkapkan langsung oleh Rizky Billar di sela acara The Secret of Leslar yang ditayangkan langsung channel Run Entertainment. Namun, yang membuat netizen haru adalah alasan Billar yang memutuskan untuk berani menikahi Lesti secara agama. Lesti ini wanita baik, dia dijaga dan sangat terjaga. Image dia di depan publik sangat baik. Dia adalah inspirasi banyak orang, banyak perempuan yang mengidolakan dia. Sehingga, saya harus menjaga marwah dia, sebut Rizky Billar. Billar pun menuturkan, dirinya memiliki alasan sendiri kenapa baru membuka rahasia tersebut. Karena memang ini pernikahan sangat sakral, dan saat ini pernikahan kami yang secara hukum sempat beberapa kali ditunda karena pandemi. Intinya satu, saya menikahi Lesti karena ibadah dan saya ingin menjaga marwah dia sebagai wanita baik dan bentuk tanggung jawab saya, kata Billar yang membuat Rapi dan Nakita kagum. Lesti Kejora dan Rizky Billar akhirnya mengakui satu hal. Lesti Kejora disebut sudah mengandung anak Rizky Billar. Hal tersebut disampaikan oleh Rizky Billar. Bahwa, alhamdulillah saat ini Lesti Kejora sedang mengandung, ungkap Rizky Billar. Rizky Billar mengatakan, jika dirinya sangat bahagia, ia pun mengatakan jika hal ini adalah sesuatu anugerah yang sangat besar bagi keduanya. Alhamdulillah sedang diberikan amanah besar dari Allah dan kita akan jaga bersama-sama. Dedek memang sedang mengandung saat ini, tutur Rizky Billar. Sebelumnya, Rizky Billar sudah menjawab isu Lesti Kejora yang disebut hamil sebelum menikah. Saya, Dedek dididik dan dibesarkan oleh keluarga yang paham dan mengerti ajaran agama. Orang yang bisa berpikir bisa nangkap apa yang saya maksud, kata Rizky Billar. Akan tetapi, terlepas isu hamil duluan, banyak yang penasaran soal kabar kehamilan Lesti Kejora. Soal ini, Rizky Billar tidak memberikan jawaban tegas. Rizky Billar merasa apa yang dia ungkapkan seharusnya sudah bisa dipahami. Rizky Billar juga menegaskan, apapun kabar tentang Lesti Kejora kelak akan terungkap benar atau tidaknya. Saya melihat dan saya kadang harus menyampaikan sesuatu yang penting gak penting. Karena bagi saya apapun opini, asumsi orang, segala hal apapun pasti bakal kebuka juga, tegas Rizky Billar. Soal momongan, Rizky Billar sudah punya keinginan, menurutnya dua anak lebih baik. Akan tetapi, dia berkelakar akan mempunyai 22 anak. Dua anak lebih baik, jawab Rizky Billar soal target.